Sebanyak 34 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Magelang antusias mengikuti khitanan massal gelaran Lembaga Amal dan Kodim 0705 Magelang. Salah satu peserta khitan massal yakni Muhammad yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar ini. Dirinya mengaku senang dan gembira dapat mengikuti khitanan massal meski umurnya masih 7 tahun. Enggak ya. Emang niat sendiri atau dari orang tua atau apa? Niat sendiri. Aksi semarak khitan digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad dan meringankan beban ekonomi warga saat pandemi COVID-19. Tahun 2019, itu kita sudah menghitankan sekitar 506 anak, dan di tahun 2020 ini harapannya dari Lasi Jateng itu bisa menghitankan 1.000 anak. Khitan massal ini dilaksanakan dengan tetap melakukan protokol kesehatan, mulai mengenakan masker, pelindung wajah, dan menjaga jarak. Momentum ini sangat tepat. Di satu sisi juga di masa pandemi ini bahwa kegiatan khitanan massal merupakan salah satu sunnah rasul, sehingga kegiatan ini dapat memberikan kesehatan bagi generasi muda kita. Di sela kegiatan, anak-anak peserta sunat massal disuguhkan pemutaran film tentang TNI dan dongeng agar mereka tetap tenang saat disunat. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan.